Banjir besar kembali menerjang sejumlah titik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di awal tahun 2020. Dampaknya masal. Belasan ribu orang harus mengungsi hingga 6 Januari korban meninggal mencapai 51 orang. Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya tetap tidak siap menghadapi air bah. Berikut fakta dan datanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di Jabodetabek tepat di hari terakhir 2019. Dan ya, hujan memang turun deras di sejumlah titik bahkan tertahan hingga saat pergantian hari dan hari pertama 2020 dengan durasi yang panjang. Di daerah Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur misalnya, curah hujan mencapai 377 mm per hari. Salah satu imbasnya, landasan pacu Bandara Halim Perdanakusuma tergenang. Curah hujan ini merupakan yang tertinggi di ibu kota melampaui rekor tahun 2007 di mana saat itu curah hujan mencapai 340 mm per hari. Masih di tahun 2019, tidak jauh dari Bandara Halim, yakni daerah Taman Mini, diterpa curah hujan hingga 335 mm per hari. Sementara di Jati Asih, Bekasi, curah hujan tercatat 270 mm per hari. Dalam catatan BMKG curah hujan tinggi mewarnai peristiwa banjir besar di Jakarta sejak 1996. Tahun ini curah hujan mencapai 216 mm per hari. Pada 2002 curah hujan yang turun mencapai 168 mm per hari. Pada 2007 sebesar 340 mm per hari. Adapun di tahun 2013 curah hujannya hanya 100 mm per hari menurut badan nasional penanggulangan bencana atau BNPB sedikitnya ada 103 titik banjir yang tersebar di Jabodetabek titik banjir ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang saat itu mencapai 253 dan berikut adalah sebaran titik banjir tahun 2020 konsentrasi banjir terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masing-masing 22 titik dan 11 titik Adapun titik banjir terbanyak di pinggiran Jakarta ada di kota kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Banjir Jabodetabek menyebabkan 18.504 orang mengungsi dan 511.471 orang terdampak. Mereka tersebar di lokasi di 36 kelurahan dan 14 kecamatan di seluruh Jakarta dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dan Cengkareng, Jakarta Barat merupakan dua wilayah yang dipadati mengungsi. Khusus Jakarta, sedikitnya 16 orang dilaporkan meninggal dunia. Adapun total korban meninggal di Jabodetabek mencapai 51 orang. Data ini dihimpun hingga 6 Januari 2020. Selain korban jiwa, banjir membuat perusahaan listrik negara atau PLN memadamkan sementara listrik di 1.082 wilayah yang terendam banjir. Saat itu perusahaan strum negara itu mematikan 2.468 gardu listriknya di Jabodetabek. Saat kejadian, Pertamina menghentikan sementara operasi 14 SPBU di Jabodetabek. Adapun PT Jasa Marga terpaksa menutup dan mengalihkan perjalanan tol dalam kota, tol Tangerang dan tol Bekasi. Mengapa curah hujan di Jabodetabek begitu lebat atau deras? Saat kejadian ada pertemuan wilayah angin atau Intertropical Convergence Zone di atas Pulau Jawa. Angin itu terus bergerak dari barat menuju timur Pulau Jawa. Kondisi itu dipicu aktifnya monsun Asia yang menyebabkan terjadinya peningkatan pasokan massa udara basah di wilayah Indonesia, terbentuknya pola konvergensi dan terjadi perlambatan kecepatan angin di beberapa wilayah. Di saat sama, suhu permukaan laut di sekitar wilayah perairan cukup hangat, sehingga menambah pasokan uap air untuk mendukung pembentukan awan. Banjir yang melanda Jakarta merupakan kombinasi sejumlah faktor. Salah satunya pengambilan air tanah oleh warga, manajemen gedung dan industri. Sekitar 60% air tanah Jakarta diambil secara serampangan. Ini menyebabkan penurunan muka tanah di Jakarta. Alhasil, rata-rata penurunan tanah di Jakarta mencapai 3 sampai 10 cm per tahun. Ini menyebabkan aliran air menuju pantai utara Jakarta tersendat. Ketika volume air tinggi, sungai pun tidak dapat menampungnya. Faktor lainnya adalah berkurangnya waduk dan situ karena kebutuhan pembangunan gedung, industri, atau perumahan. Padahal waduk dan situ bisa menampung air hujan. Sekarang jumlah waduk dan danau yang tersisa di ibu kota sekitar 200-an. Sudah begitu ruang terbuka hijau atau RTH makin menyusut. Dikorbankan untuk pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Ditambah disiplin warga yang rendah, kita gampang betul menyaksikan warga Jakarta membuang sampah di sungai. Banjir di Jakarta dan sekitarnya membuat perdebatan menyangkut urgensi normalisasi sungai meletup. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono terang-terangan menegaskan mandeknya proyek normalisasi sungai Ciliwung sejak 2018 sebagai salah satu penyebab parahnya banjir di Jakarta. Proyek ini terkendala proses pembebasan lahan yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Normalisasi sungai Ciliwung merupakan proses pembuatan dinding turap beton pada sisi sungai sedalam 10 sampai 12 meter. Tujuannya untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35 hingga 50 meter, sehingga daya tampung Ciliwung menjadi 570 meter kubik per detik. Selain itu, normalisasi mencakup penguatan tebing, pembuatan tanggul, jalan inspeksi, serta menata kawasan di sepanjang sisi sungai. Tapi di masa Anies Baswedan, proyek normalisasi sungai. Terhenti, Anies menawarkan resep baru, yaitu naturalisasi sungai. Naturalisasi diartikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi. Dengan jurus baru ini, tidak ada lagi penggusuran di daerah sekitar sungai-sungai di Jakarta. Merujuk sejarah banjir di ibu kota, banjir besar kerap datang setiap lima tahun sekali. Tapi siklus banjir besar di Jakarta tidak tertib seperti pesta politik lima tahunan. Terkadang acak, tapi dampaknya selalu mematikan. Banjir di Jakarta tahun 1996 menelan 20 orang. Waktu itu ketinggian air di beberapa titik mencapai 7 meter. Tahun 2002, hujan deras dari 27 Januari hingga 1 Februari menyebabkan banjir parah hasil ibu kota lumpuh karena jalan protokol terendam. Korban tewas mencapai 25 orang. Lima tahun kemudian, tahun 2007, banjir merendam 60 persen wilayah Jakarta. Selama empat hari, Jakarta lumpuh total. Lebih dari 300.000 ribu orang mengungsi dan 80 orang meninggal dunia. Di tahun 2013 saat Joko Widodo menahkodai Jakarta, banjir besar kembali menyapa Jakarta. Sedikitnya 20 orang meninggal dunia. Kerugian akibat banjir ditaksir mencapai 20 triliun rupiah. Dua tahun kemudian, tepatnya 2015, sebanyak 52 titik di Jakarta terendam banjir. Korban jiwa mencapai lima orang. Adapun kerugian ekonomi mencapai 15 triliun rupiah.